gimana nih kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic yang mau ngajakin Magic Fivers ikutin update cerita Magic 5 episode 575. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai Al yang bawa Gibran ke The Hebrings. Ih, kebangetan banget deh. The Hebrings mau kurung Gibran sampai Milly dikeluarin dari sekolah. Ih, kebangetan banget Magic Fivers. Ini terus mau diapain ini? Kita kurung aja dia. Nanti bakal dilepasin kalau Milly dikeluarin dari sekolah. Tapi kita mau kurung di mana? Tenang aja. Bokap gue punya ruang buatannya kedap suara. Magic Fivers, Irsyad, Rasha, dan Naura jadi menemukan emasnya kan? Pasti itu emas bayaran Raja Magic Fivers. Makanya mereka langsung bagi-bagi emas itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Ibu, ini buat ibu ya. Tuh kan Magic Fivers? Raja yang tahu, mereka langsung bagi-bagi emas jadi kesel kan? Apalagi pas Raja tahu kalau emas itu punyanya dia. Mas Aing, Mas Aing, itu Mas Aing. Selalu bikin Aing marah. Liatin aja, Aing bikin perhitungan. Di lain sisi, Dika berusaha menghibur Lola. Oh, mereka gak tahu aja tuh Magic Fivers. Adara kan jadi cemburu. Padahal, Adara kan abis mencoba menenangkan ibu-ibu yang minta ganti rugi. Lola belakangan ini sedih terus. Tapi sekarang, dia bisa ketawa dan kelihatan begitu bahagia. Apa mungkin Lola suka sama Dika? Duh, bahaya banget Magic Fivers. The Hebrings bawa Gibran kemana ini? Ih, kebangetan banget deh. Apa-apa, ketawa doang. Ini cewek dua, ngapain sih bantuin hati? Mana? Ya cepet. Hah? Kan dia mau nemenin? Oh iya, ada. Ini ngapain sih? Di sana, sana. Di sana. Berdua Oh, Magic Fivers. Pas tahu tanda-tanda amarah dari Inces Ipit, Irsyad langsung panik dan ngejar Pipit ke rumahnya. Tadi Pipit datang ke sini dan sepertinya dia marah karena Irsyad udah lupa tanggal hari anniversary kalian. Ah! Irsyad, aduh, bisa-bisanya gue lupa. Hari ini kan gue udah janjian sama Pipit mau nonton bareng. Aku kalau jadi Pipit tuh pasti marah banget ya, enggak tante? Iya, udah janji masa pakai lupa. Jangan gitu dong, Nau. Apa sih? Mau bilangin sama lu ya? Cewek emang kalau ngamuk lebih serem dari singa, men. Jangan kan Naura kalau ngamuk udah lebih serem. Lagi Pipit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pipit sampai enggak mau bukain pintu Irsyad kan? Yang sabar ya Irsyad. Enggak mau. Aduh. Dia pas lagi ngambek ini. Pit.
Please bukain pintunya dong. Maafin aku ya. Aku beneran lupa. Pipit. Pipit kamu yang kayak gini dong. Aku beneran minta maaf. Aku juga gak bakalan nyari alasan dan gak bakalan ngelak. Karena emang gak ada alasannya. Aku lupa. Pit, please Pit maafin aku Pit. Bukain pintunya. Gak mau, aku gak mau ketemu sama kamu. Kamu jangan ngomong kayak gini dong. Aku tuh gak bisa hidup tanpa kamu Pit. Atau gak pernah... mau. Oh, Magic Fivers. Kayaknya Adara mau ngehindar deh dari Lola dan Dika. Apalagi Adara gak mau ganggu kebahagiaan Lola. Padahal kan Dika mikirin Adara terus Magic Fivers. Duh, jangan-jangan Lola beneran baper lagi sama Dika. Gue gak mungkin sejahat itu buat ngerusak waktu bahagia lo, Lola. Gue bisa lihat lo bahagia banget sama Dika. Setelah gue udah buat kaki lo lumpuh, gue juga gak mau ambil kebahagiaan lo. Aku jatuh cinta, cinta. Tapi gue juga gak bisa ngeliat itu semua. Gue gak bisa lihat Dika bahagia sama cewek lain. Kemana sih Dar? Gue tungguin juga gak balik-balik. Ini gue jadi bingung. Lo kemana sih sebenarnya? Kenapa jadi tiba-tiba ngilang? Gibran yang udah sadar langsung cari cara kan buat keluar dari ruangan itu. Tapi namanya juga Hana, dia pasti pura-pura sakit kan biar dapat perhatian Gibran. Gib. Kenapa lo? Tolongin aku Gib. Dada aku tiba-tiba sakit, sesak nafas gitu, Gib. Aku takut, Gib. Gimana kalau kita gak bisa keluar dari sini? Lu aja, gue mau gak mau. Kenapa sih? Gak tau, Gib. Tiba-tiba badan aku lemas banget. Tolongin bantuin aku kasur ya, Gib. Udah, beruncuk kan? Gak bisa, Gib. Aku gak bisa jawab. Ini lemas banget. Kaki aku gak bisa gerak. Tolongin, Gib. Gendong aku. Please, Gib. Kan? Walaupun dia cuek sama aku, tapi kalau aku lagi sakit kayak gini, pasti ditolongin. Gak mungkin lah Gibran biarin aku kenapa-napa. Ah, kapan lagi coba aku bisa ngerasain digendong sama Gibran? Nah, sebentar lagi, Gibran pasti beper sama aku. Aduh, terpaksa gue ngelakuin ini. Ya udahlah, yang penting gue harus cepat. Biar si Hana ini gak gangguin gue terus. Jadi gue bisa lanjut cari jalan keluar dari ruangan ini. Oh, Magic Fivers. Hana jadi ketahuan pas mau pakai earbudsnya. Rasain aja tuh, dia jadi dihipnotis kan sama Gibran. Dan Gibran jadi bebas deh. Oh, pakai earbuds. Gue tahu semuanya kalah-kalahnya doang. Jujur sekarang, sebenarnya ini semua kenapa? Sejujurnya ini rencana aku sama aku. Supaya kamu gak bantuin Mali dan Mili dikeluarin dari sekolah. Tidur. Mili pasti nyariin gue nih. Gue harus nemuin Mili sekarang juga. Ternyata Arlo gak sengaja menabrak Adara kan? Tapi tetap aja Arlo harus pura-pura gak tahu biar Magic Five tetap percaya sama Arlo. Aku
aku seperti menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Tapi apa itu? Oh, aku tahu. Ini pasti aku menabrak Adara. Adara yang sedang tidak terlihat. Dia kan punya gelang yang membuat wujudnya tidak kelihatan. Aku harus pura-pura tidak tahu dan membuat Adara semakin yakin kalau aku benar-benar mencintai dan serius dengan Laras. Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari di Indosiar atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam, Miss Magic!